mobilnya ini. Mengkiratkan pada maut, Allah maha wali nanti sekarat maut, dan menjadi merah. Kami dari tim Komnas HAM terkait dengan meninggalnya 6 orang anggota FPI sudah melakukan cek fisik kendaraan. Yang pertama ingin saya sampaikan, saya apresiasi hormat yang setinggi-tingginya atas keterbukaan kawan-kawan kepolisian yang sudah memberikan akses seluas-luasnya kepada tim Komnas memeriksa sampai ke dalam-dalamnya. Artinya kemudian dan juga menerangkan apa saja yang ada di dalam mobil ini, baik tiga mobil ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kemudian kami belum bisa menyimpulkan apakah keterangan yang disampaikan teman-teman kepolisian di Komnas HAM dengan pengecekan sekarang ini identik atau tidak, karena butuh analisa lebih dalam lagi. Memang ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti terkait dengan hasil uji balistiknya seperti apa, terus siapa saja yang menembak, begitu. Ini juga harus butuh pendalaman, termasuk juga cek darah dari anggota FPI itu, siapa saja yang ada di sudut sini, sudut itu, gitu, juga butuh pendalaman lagi. Saya kira itu saja sih yang dari kami yang bisa disampaikan sore ini. Kami sudah berkomitmen dengan kawan-kawan untuk juga ada tindak lanjut pendalaman kaitannya dengan tadi yang sudah saya sampaikan, balistik maupun juga jaring darah. Kami juga sudah menyampaikan ke teman-teman FPI tadi untuk meminta komitmen mereka menghadirkan saksi-saksi yang dibutuhkan oleh Komnas.